peradaban Malaysia telah berkembang dari dasar peradaban alam Melayu dengan kewatanan Melayu dan Bumi Putera sebagai pegangannya. Dasar etika dan peradaban pribumi ini telah bergaul dengan peradaban majmuk dari luar melalui perairan Selat Melaka sebagai titik pertemuan masyarakat sedunia dari Timur Tengah, Barat, China dan India. Peradaban majmuk pada masa kini berperanan dalam membina negara bangsa dan ketamadunan acuan Malaysia. Kelestarian etika dan peradaban sejagat senantiasa tercabar dan terkesan oleh perkembangan hakisan sosial. Ini kerana perubahan dalam masyarakat berlaku dengan pesat dan sukar dikawal sama ada dari segi ekonomi, politik, alam sekitar, sosial, teknologi dan sebagainya. Kemajuan pembangunan ekonomi banyak membawa implikasi yang positif dalam peningkatan hasil negara dan kesenangan hidup masyarakat. Namun begitu, ketidakseimbangan yang berlaku dalam pembangunan negara menyebabkan kesan negatif terhadap kesihatan masyarakat, persekitaran fizikal dan alam sekitar. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan pembangunan langsung ekonomi telah mewujudkan cabaran baru dalam memastikan etika dan peradaban di Malaysia dikekalkan. Justru itu, apa yang lebih penting adalah bagaimana untuk memperkukuhkan etika dan peradaban Malaysia dan menghindari kejatuhan sesebuah ketamadunan serupa zaman dahulu. Hal ini, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita perlu sentiasa memahami serta sedar untuk melaksanakan institutional reform dan inisiatif bagi memastikan etika mendara daging dalam setiap rakyat Malaysia demi memastikan peradaban Malaysia terus unggul. Seterusnya, kedinamikan etika dan peradaban Malaysia. Setiap peradaban memiliki ciri-ciri untuk memajmukkan mereka. Terdapat beberapa kumpulan etnik daripada pelbagai peradaban majmuk ini memilih untuk tinggal di tanah Melayu dan dengan kemerdekaan membuatkan mereka menjadi rakyat di persekutuan tanah Melayu. Sejarah sosial dari zaman pra-kolonial hingga ke awal pasca kolonial menunjukkan bahawa masyarakat plural di tanah Melayu adalah bentuk masyarakat utama di negara ini. Hal ini demikian menyebabkan berlaku ketidakseimbangan sosial dan kehidupan yang terpisah, tersisih dan terputus oleh kelainan budaya, etnik, bahasa, pekerjaan, agama dan tempat tinggal. Pada dekad 1970-an, pelaksanaan dasar ekonomi baru DEB dan urusan etnik 13 Mei telah menjumbang dalam usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat hingga pembangunan, perubahan dan migrasi dalaman teknologi telah menyebabkan perubahan sosial dan transformasi masyarakat sejagat. Perubahan sosial ini menandakan negara sudah berubah dari sebuah negara mundur ke negara maju. Hal ini juga telah mentransformasi masyarakat daripada memiliki budaya tradisional kepada budaya kemodenan yang mengutamakan kesepaduan sosial, keterangkuman, keadilan, demokrasi, menolak keganasan dan ketidakstabilan politik. Perkara ini terbukti membawa impak yang positif kerana budaya moden ini telah mengurangkan salah faham, ketegangan sosial dan pergaduhan di antara pelbagai kumpulan etnik di Malaysia. Kini, masyarakat lebih berfikiran ke hadapan dan kurang dalam membataskan etnik di antara komuniti di Malaysia. Hal ini demikian berlakunya suasana yang harmoni dan penuh dengan kesepaduan sesama mereka. Maka, etika dan peradaban yang dimiliki rakyat Malaysia telah membina perkongsian nilai hidup bersama hingga hubungan di antara rakyat Malaysia dilihat lebih melintas batas etnik dan mendirikan hubungan sosial sesama mereka. Dengan ini, rakyat Malaysia sudah mampu menerima, berkongsi dan meraihkan perbezaan etnik di antara mereka. Sekian, terima kasih.